Presiden Joko Widodo, akhirnya memutuskan untuk membuka ekspor minyak goreng mulai Senin, 23 Mei 2022. Hal tersebut dilakukan karena menurut Jokowi kebutuhan nasional akan minyak goreng sudah terpenuhi. Selain itu, harga rata-rata minyak goreng curah juga semakin menurun. Jokowi menambahkan, keputusan pembukaan ekspor minyak goreng ini juga atas pertimbangan adanya 17 juta orang tenaga kerja di industri sawit. Namun, Jokowi menegaskan, walaupun kini ekspor kembali dibuka, pemerintah akan terus mengawasi pasokan minyak goreng dalam negeri bisa terpenuhi. Jokowi juga menyebutkan bahwa pemerintah akan memastikan ketersediaan minyak goreng dengan harga yang terjangkau. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!